Serius dah, gak tau kenapa, tapi gue dari kemarin mikirin itu aja, gak tau kenapa. Jadi gue kayak kadang gue sebaiknya lu bangga dong punya viewer nyebelin kayak kita. Iya bangga banget. Asli bangga banget. Ya intinya apa ya, gue bangga dan makasih banget sih. Maksudnya kayak jujur ya, ini yang ada di otak gue deh. Terus deh gue suka banget mikir kayak, gue tahu gitu dari kalian ada yang udah kerja, ada yang harus sekolah, tapi kayak gini gue live sampai pagi ini, kalian masih nontonin gue 7 jam gitu. Kayak gue kadang salut dan makasih banget. Gue kan mikir kayak, kok kalian sebaik itu gitu loh, kayak mau nontonin gue live berjam-jam gitu. Padahal gue tahu pasti ada yang sekolah, ada yang kerja, tapi kalian rela kayak gitu. Gue kayak, kok bisa gitu. Anjir, apa ya, gue ini kenapa cengeng banget ya sebel gue. Ya intinya makasih banyak lah guys ya. Gue habis kelilipan galon. Intinya makasih banyak lah, maksudnya kayak makasih banyak, walaupun gue tahu yang nonton gue gak banyak-banyak banget, tapi kalian berharga banget sih, maksudnya kayak apa ya, makasih banyak udah ya nemenin gue aja terus di tengah mungkin banyaknya live yang lebih menarik, mungkin yang lebih bisa menghibur kalian, tapi kalian pilih nonton di sini kayak tapi serius tau dari kemarin tuh gue cuma mikir itu aja gitu, kayak kok bisa gitu kalian. Maksudnya kayak, gue kan live sampai pagi gini karena gue libur kan. Tapi kan kalian gak libur. Kalian kan pada gak libur kayak gue. Tapi kalian temenin gue. Nggak, gue nangis, gue kelilipan galon. Nggak, tapi serius-serius, gue nggak tahu kenapa, tapi ya akhir-akhir ini gue benar mikir gitu terus. Sampai kemarin gue sempat ngomong ke Andi juga, waktu ketemu kan kemarin yang pas hari ini, hari apa, hari Sabtu, kemarin ya kemarin. Gue kayak nanya gitu, Di, gue tuh kadang bingung tau sama viewer-viewer gue, kayak
gue kan libur ya, live sampai pagi. Ya emang karena gue libur, tapi yang lain kan pada gak libur kayak gue kan. Kayak, kok bisa ya mereka... Abang Gojek santai BUDOK. Kok bisa ya mereka yang temenin gue sampai pagi. Padahal gue tahu mereka pasti pagi juga kegiatan. Semangat-semangat, wajah tersenyum. Serius dah, gak tau kenapa, tapi gue... Dari kemarin mikirin itu aja, gak tau kenapa. Jadi gue kayak, kadang gue gak mau live juga karena gue kayak, udah lah, ini kali istirahat gitu. Sekolah 8 jam gitu, 4 jam biasanya nemenin butuh kelar. So, overthinking kan emang itu kerjaan gue. Gue gak sedih sih, gue lebih keterharu. Gue gak sedih, gue lebih keterharu aja. Kayak itu orang-orang yang gue kenal pun ya ada aja yang gak sebaik kalian. Maksudnya kayak Makin gue gak peduli. Tapi ya kalian yang bahkan cuma tahu gue sebatas kayak gini bahkan lebih baik daripada orang yang gue kenal kayak gitu. Makanya kadang gue kayak mikir kok bisa gitu. Over all the noise, God.